Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat video tutorial cara membuka Hooper. Hooper adalah tempat menyimpan tinta pada mesin fotokopi. Kita buka ini, saya mesinnya IR5000 ya, jadul. Kita buka dulu ininya. Set. Nah, ini dia yang namanya Hooper. Nah, ini ya Hooper. Baut mana saja yang harus diobeng? Yang pertama adalah baut yang ini. Satu, dua, tiga. Nanti ada lagi di dalam. Ya, kita buka satu. Ini saya cepat dulu sehubungan yang saya mah sudah jelek mesinnya. Dan kita buka yang ini. Terang. Buka lagi yang ini. Nah, ini mah ada penutupnya. Penutup apa namanya ini teh, pelindung kabel. Nah, di sini ada soket ya. Nah, di situ ada soket. Nah, ini dicabut soket ininya. Ini adalah soket untuk memutarkan motor Hooper ini supaya ngisi tinta. Ah, dicabut dulu. Sudah dicabut Hoopernya, baru ditarik. Set. Nah, ini dia penampakannya seperti ini. Ini adalah Hooper. Nah, ini Hooper. Nah, ini tadi kabel yang saya cabut adalah kabel ini. Nah, bisa dilihat. Nah, ini nih kabel ini untuk menyambung ke sana. Oke guys, ini sudah kita cabut ya Hoopernya. Seperti itu penampakannya. Demikian teman-teman, jangan lupa sekali lagi apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa supaya lebih semangat lagi membuat video-video seperti ini ya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya juga. Kalau merasa bermanfaat silakan untuk di share. Jadi itulah cara tata cara buka Hooper mesin fotokopi IR5000. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.